Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan merebaknya wabah virus corona atau COVID-19 khususnya di Australia, maka pelaksanaan sholat Jumat dapat diganti dengan sholat zuhur di rumah 4 rakaat. Berdasarkan yang pertama, Nabi SAW mengajarkan la dhararo wa la dhirar, hadis riwayat Imam Abu Dawud, yang artinya adalah jangan sampai kalian terkena bahaya dan jangan sampai kalian membahayakan. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dalam kitab Al-Musannif, Nabi menjelaskan apabila engkau tidak mampu untuk sholat di masjid, fasholli fil baiti arba'an, maka sholatlah engkau zuhur di rumah 4 rakaat. Yang ketiga, taat kepada waliul amri. Dalam hal ini, majlis agama setempat adalah sebuah kemestian. Tindakan fatwa yang diambil adalah sebagai upaya kehati-hatian. Jangan sampai kemudian semakin merebak dan ini menimpa kepada juga kaum muslimin. Karena itu, marilah kita taati dengan sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur 4 rakaat di rumah. Demikian, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.